pulang. Baru yang dari jam 7 lewat 5 mengelakkan anak sekolah kan sana ngantri bang sebelah sana ngantri kalau di apakan ke sana banyak korban ke depan nabak berobat. Assalamualaikum bosku, ketemu lagi di channel Momen Jalanan. Semoga kerennya bosku dalam keadaan sehat-sehat aja dan rezeki lancar. Kali ini kita berada di kilometer 38 Balam Sempurna Borkusku. Menurut informasi yang kita terima, ada dua truk yang mengalami remblong di lokasi ini. Menurut keterangan supir, truk ini dari arah Medan Bosku menuju Kunci. Akibat jalan berlubang, akhirnya truk ini mengalami remblong dan pada akhirnya nyaris terguling. Dan tak lama kemudian satu unit truk lagi yang mengalami remblong dan pada akhirnya terjadilah laka tunggal di lokasi yang sama. Simak terus bosku video ini dan jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Momen Jalanan. Seperti inilah kondisi truk yang mengalami remblong ini di jalur yang sama kilometer 38 Balam Sempurna gara-gara menghindari lubang dan pada akhirnya truk ini mengalami remblong. Daripada truk ini menghantam truk lainnya, supir pun mengambil kebijakan banting setir ke jalur kiri bosku kalau kita dari arah Medan. Keterangan supir truk ini muatan pasir bosku dan salah satunya lagi muatan CPU. Mari kita simak bosku penjelasan dari supir tangki yang mengalami remblong di lokasi yang sama. Ya bang, bisa jadi tentang teknologi CPU ini. Bagaimana? Abang dari atas? Enggak. Terlalu mata dia bang. Dari atas. Belum buka kan? Iya bang. Ya kalau mau diikuti jalur terusnya kan makan korban. Jadi dipepet lah. Iya, tapi sampai nabrak lantai korban juga. Tadi iya, iya. Dia nampak juga ini bekasnya kan? Sebenarnya kalau posisinya yang korban ini memang udah kiat, tapi iya. Belum menyelamatkan motor begitu aja lah. Iya. Artinya abang lebih memilih menyelamatkan orang daripada kendaraan gitu bang ya. Kalau memang abang bosan selesai ya. Ayolah. Ini motor apa? Dari Tolan. Dari Tolan. Selesai dari mana dia? Apa itu? Pasir banyak bang. Jangan siapa ini bang? Baru ke Tampungol. Siapa? Maruba Tampungol. Maruba Tampungol. Ya bang, Maruba ya. Makasih ya bang ya. Begitulah keterangan supir bosku terjadinya laka tunggal di lokasi ini dan pada akhirnya mengalami laka tunggal saat remblong. Jalur ini memang seringkali terjadinya insiden bosku dikarenakan lubang berair. Aparat pemerintah sepertinya belum bisa memperbaiki jalur ini bosku. Makanya sering terjadi di lokasi ini mengakibatkan remblong dan pada akhirnya truk tersebut nyaris terguling. Mari kita simak bosku keterangan supir truk salah satunya lagi yang mengalami remblong di lokasi ini. Oh iya, bisa ya bang? Siapa? Pipa. Tapi pasirnya khusus dia bang ya? Oh ya, makasih lah bang ya. Oke, atas informasinya. Thank you.
Ya takut apa nam lagi ya. Baru yang dari jam 7 lewat 5 mengelakkan anak sekolah kan sana ngantri bang sebelah sana ngantri kalau apakan ke sana banyak korban ke depan nabrak berobak sama nabrak ini momen beruntun itu bagus sekali. Jadi memang remblong juga loh, dia waktu itu bawa penumpang satu, penumpangnya di atas sana udah lompat, dia numpang mau ke duri penumpangnya. Jadi memang ini kecelakaan ini berbeda-beda. Beginilah bosku, akibat jalan berlubang banyak pengendara juga mengalami nyaris cedera ya bosku di lokasi ini. Seperti kita lihat di video ini bosku, dua orang